Oke guys, kali ini kita ada request lagi dari salah satu viewers seperti ini. Request logo makanan seperti tukang bakso bersama orangnya, bisa laki-laki atau perempuan. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat logo makanan seperti bakso yang sedang tren dan viral di jagat sosial media menggunakan AI Bing Image Creator. Bisa menggunakan HP Android gratis dan tanpa download aplikasi. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kamu buka dulu aplikasi Google Chrome. Selanjutnya, tulis di pencarian Bing Image Creator. Buka halaman Bing Image Creator dan masukkan prompt atau perintahnya seperti ini. Buatkan sebuah logo hiperrealistis 3D seorang laki-laki Indonesia sedang memasak sambil memegang mangkuk berisi mie bakso. Tambahkan efek terbang dinamis di sekitarnya seperti ayam, sapi, toge, mie, sawi, dan cabai. Latar belakang harus penuh energi menampilkan elemen seperti api untuk menyempurnakan tampilan 3D. Tipografi utama di bawah karakter harus tebal dan modern bertuliskan Bakso Solo dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya kalian klik buat dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Dengan menggunakan teknologi AI Bing Image Creator, cuma modal tulisan kita udah punya logo yang keren seperti ini. Klik titik tiga lalu klik unduh untuk menyimpan. Dan nanti otomatis foto-foto ini akan tersimpan ke galeri HP kalian. Bagaimana, cukup mudah bukan? Selamat mencoba dan selamat berkreativitas. Oke, baiklah, itu tadi tutorial bagaimana cara bikin logo makanan bakso yang sedang tren dan viral di jagat sosial media menggunakan AI Bing Image Creator. Bisa menggunakan HP Android gratis dan tanpa download aplikasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video seputar tutorial AI lainnya.